Nah, bosku ya, lanjut lagi. Aduh, nih baru mandi, seger banget ya. Kita jembreng-jembreng, kita setia menemani bunda-bunda ya, mau cuci mata, mau ngefix, gas ke. Thank you for itu. Thank you buat yang selalu hadir, komen, like, and share ya. Salam sukses untuk kita semua. Semoga dilancarkan segala rezekinya, pekerjaannya, dan rumah tangganya semua dilancarkan ya. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya, dipulihkan, diangkat penyakitnya. Kita akan fit kembali ya, sehat walafiat. Oke bosku, jangan lupa di subscribe. Kita mulai. Jadi sebenarnya ini teh ada aja yang ngefix tapi tidak diproses. Ya, jadi maklum ya, di sini saya akan selalu minta maaf bila mana ada salah pengiriman, tasnya nggak kelihatan. Karena banyak yang ngefix tapi belum diproses gitu ya. Jadi ya saya tidak menyalahkan karena mungkin beliau belum punya waktu ya. Tetapi karena yang ngefix ini banyak, yang masuk ke kontak saya ini banyak, jadi saya memang rada keteteran gitu ya. Jadi di sini kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa saling memaklumi ya. Oleh karena itu kita lanjut. Nah, oh betul. 100. Ini mewah. Gagah. Serius, ini ambil bos. Bos ambil bunda. 100 ya. Nah, lanjut nih. Nah, ya ini lucu ya. Dia berjiper, tote berjiper masih mulus. Dia berjiper, serelek tuh. Ada brandnya, di brandnya Peter Pan ya. 50, murah-murah, kita murah-murahkan saja ya. Kita mau akhir tahun, kita tutup buku ya. Nah, 50 ribu ya. Kemudian, nah ini juga kemarin ada yang nge-fix tetapi tidak diproses. Jadi untuk hari ini ya, pastikan ya kalau mau fix langsung saya simpen ya, karena saya standby hari ini ya, malam ini. Nih yang mau tuh 50. Gaskeun. 50. Jadi mohon maaf Bunda ya, saya bukannya gimana-gimana, saya juga kadang keteteran ya. Ada yang ngefix mau tetapi tidak diproses ya. Nah. Yang mau 50. Ya, 50 angkut murah-murah, Bos. Murah-murah nih. National Geographic ya, ini cakep banget, serius. Mantul banget buat dipakai kerja ke kantor, emboss National Geographic lengkap dengan tali panjangnya. 60. Nah, dimix dengan kulit. Tuh ya, gayanya kayak Burberry ya, tuh. Handle-handlenya kulit, ini lucu banget, serius. Tuh, lucu banget dia berjiper di dalamnya juga. Wow, keren. Tuh ya. 70. Gas, gaskeun. Gaskeun, gaskeun ya. Nah. Nih. Yang mau 50. Tetapi ada yang ngefix ya. Contohnya kayak bunda-bunda yang memang sudah jadi langganan. Itu memang kadang saya pisahkan ya, karena ngefixnya ada 4, 5. Kadang kan ada yang mengatakan, Kang besok ya, Kang besok ya. Itu memang ada yang konsisten, konsekuen gitu ya. Tetapi banyak nih yang baru-baru bergabung, Kang mau gitu. Jadi gimana tuh ya, saya nggak enak kalau saya bilang sudah laku dah. Saya mah harus adil dan merata ya. Nah, 50, keren ini. 50 ya, percaya saja di sini mah saya adil, Bos. Saya tidak pilih kasih. Di sini saja ada langganan saya. Langganan saya dari mulai pasukan api menyerang. Kalau dia ngefix, Kak mau ini, saya katakan sudah sold. Kalau itu memang sudah sold, walaupun dia itu langganan saya mulai dari pasukan api. Sebut saja namanya Bunga, Mawar, Melati, dan sebagainya. Nah, Polkadot. Polkadot ini ambil bunda ya, tak perlu mahal-mahal. 80 ya, bahannya kain mantulita. 80 bos, poko nama murah meriah ende brade. Ini talinya kulit ya, ini kotor tinggal disikat saja, serk bersih ya. Ini menurut saya tasnya mantul sekali, di dalamnya pakai magnet dan masih bersih tuh. Yang mau 50 ya, 50. Menanggapi komen
susah-susah cari nomor seri katanya ya. Kalaupun ada nomor seri itu belum tentu asli. Ini tiba-tiba langsung satu jeti katanya mahal. Aduh ya. Yang ngomong itu mahal berarti kurang jauh ya, kurang jauh. Karena kalau itu asli, atuh bos, asli mah enggak mungkin 5 juta ya, enggak mungkin 6 juta. Enggak mungkin juga 7 juta. Tahu dong harga asli Elpong bagaimana ya kan? Terus dengan kualitas kulit seperti itu ya. Embos-embos semua, 1 juta dibilang kemahalan itu tidak bunda ya. Tidak mahal sama sekali, justru itu mantul ya. Itu kualitasnya super ya. Bayangkan saja kulitnya mantul. Besi-besi HW-HW-nya semua emboss dan ada nomor seri. Sekalipun itu bukan dia, di harga 1 juta, 1 jetong masih mantul ya, karena belum tentu. Harga kulit lokal saja, kulit-kulit di sini saja sabaraha itu. Aduh. Ah, ya, kita lanjut. Ya, nih dan itu sudah laku ya. LP itu, rangsel itu sudah laku, bos. Nih, yang bilang tiba-tiba mahal satu JT itu sudah laku, bos. Malah ada yang WL. Nih. Jadi harus jauh pergaulannya ya, harus jauh kita bergaul ya. Nih. Mantul. Tuh, ambil bos, ambil. Nih cakep, yang mau gaskan di 50. Kang, itu asli bukan? Tidak mungkin kalau saya tahu asli, mah nggak mungkin saya jual harga segitu bos. Ya, ah itu asli mau di atas 10, kemudian saya jual. Emang laku kang, siapa yang jual 10 begitu laku? Di mana? Di dunia maya. Atau di dunia para sosialita. Ish, mantul. Emang akang sudah periksa? Belum, saya belum periksa. Karena untuk apa juga saya periksa ya? Gitu ya, karena saya mengambil ya dengan saya mendapatkan tas yang mantul dengan harga segitu. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya ada untung ya. Sebetulnya saya tidak pernah mencari untung ya. Yang penting ada lebih itu aja. Ini mantul bos. Gagah. Ini bahannya bukan kulit, bukan juga sintetis. Masih tahan lama dia pakai zipper dan dia masih serelek. Oh betul. Ada pocket berzipper. Yang mau, nah ambil 50 sudah. Nah ini Star Wars ya, Star Wars ini agak mehong ya, karena dia di dalamnya sudah berembos-embos. Ambil 70. Ya, ini mewah tuh, tank-tanknya di dalam, udah ambil. Star Wars 70. Lalu, nih, tas Minggat Converse. Tas Minggat Converse dimurahkan 60.000. Patu bos, udah bakalan ada 60.000 ya yang begitu. Nah, ini mewah banget bos, day life ya, day life. Ini cakep banget. Ini ransel di dalamnya juga, pulen. Ini double zipper. Ini saya pastikan di dalamnya pulen banget tuh. Ya, ini gagah ambil 120 tuh. Ini mah mewah bos, mewah. Kemudian nih, tas bekal. Ya, tas bekal. Oh, betul. Yang mau 50. Nah, 50 rehong. Lanjut. Nih. Alamak, nih list sports ya, ini 80 ya, masih mantul, masih layak 80 ya. Lanjut, kemudian nah bahannya kulit jeruk gemoy tuh ya. Ini bukan minus ya, ini kotor nanti dilap saja tuh. Ini cakep brandnya, ini ada brand. 50 ambil bos, ambil bunda. Ini cakep banget ya, gemoy
kulit jeruk ya. Ini bukan minus, ini dilap aja bos, ini ketempelan-tempelan tuh ya, nanti dibersihkan. Itu mulus banget. Lalu nah, TNF nih bos, jujur saja ini mah rebutan aja lah ya. Nih TNF nih, ada yang tahu kan? Ini masih mulus, di dalamnya masih oke, ada tag-tag tertentu. Aduh, ya ini cakep serius ya. Guys kan 130 sudah bunda. Lanjut saja. Nah, rangsel prospek ini dimix dengan ini kulit ya, ini kulit. Nah, prospek, ini emboss luar biasa bos. Di dalam zipernya masih double zipper dan masih aman, lengkap dengan tag. Yang mau 80 monggo. Nah, lengkap dengan tali panjang ya, ada TF sedikit di sini tapi tidak kelihatan. Ada tali pendek, ada rumbai-rumbai. Dia pakai manet, cetok. Di dalamnya ada nih, semodel kipling ya, semodel kipling, cuman dia minus di mana? Zipernya masih aman, puringnya ya, ini di dalam puringnya soek ya, tuh. Puringnya soek, tetapi ya buat dipakai-pakai mah lumayan. Yang mau 50. Apalagi bos? Nah, ini juga coba ya. Saya tuh udah bingung. Ini tuh kemarin tuh ada yang ngepick, lalu saya katakan oke, saya simpan. Terus banyak yang nanya lagi, saya katakan sudah sold, tetapi ini tidak diproses coba ya. Saya mau nyalahkan siapa? Ya. Kalau bunda-bunda pasti nyalahin saya. Kang, itu katanya sudah fix, kok ada lagi? Ya habis mau gimana? Saya mau membuat metode siapa cepat TF itu yang dapat. Aduh, saya berat ya, karena saya orangnya terlalu perasa gitu ya kan. Apalagi contohnya saya bikin konten malam jam 8 malam. Lalu saya katakan siapa yang cepat proses, dia yang dapat. Lalu dengan rasa kepengen banget ini bunda ya, sementara dia tidak punya mBanking, lalu dia pergi ke Alfamart malam-malam hanya untuk transfer ke saya, lalu jatuh, berdosa saya. Ya, jadi saya itu menganggap ya sudahlah. Kalaupun ada yang bermain-main atau ada yang PHP, ya sudahlah. Resiko ya. Nih, yang mau ambil 50. Nah, gaskeun. Nih. Nah, ini ya, ternyata ini sudah ada yang fix. Kemudian nah, bos. Kolon sprout ya. Kolon sprout, tahu kok, tahu kan kolon. Tah. Kolon. Sudah aman ini ya. Kalaupun nanti ada minus-minus di rumah, enggak apa-apa, sampaikan saja kepada saya ya. Tuh. Kolon ini 130, ambil Bunda. 130 masa iya, betul? Kolon. Nah, ini juga nih ya, Donkey Mania. Ini mantul sekali, ini tinggal dilap-lap. Ini Donkey Mania lengkap dengan zipper dan ini semuanya masih mulus, masih oke. 70. Nah, bos. Hajar. Nah, ini saya juga ingat ya, ini punya kakak Win. Satu, ya ini punya kakak Win, saya sih pisahkan. Tetapi satu lagi barangnya enggak kelihatan. Nah, ini ada ya, karena saya juga masih punya ada sedikit memori ya. Saya juga masih ada sedikit memori, jadi saya ada daya ingat lah ya. Nah, ini kemarin ada yang nge-fix tetapi tidak diproses ya. Saya tak perlu sebutkan. Mungkin beliau sibuk atau ada urusan lain sehingga ini tidak diproses, ya tidak apa-apa ya. Ini buat yang mau 100 ya, di konten beri sebelumnya ini saya sudah jelaskan. Yang mau ini 100. Nah, Alamulberry ya. Alamul yang mau gaskeun di 50. Kita sesuaikan harga dengan kualitas. Lalu ini juga kemarin ada yang ngefix. Saya lupa, tapi ya sudah, ini saya jembreng kembali 100 ya, 100. Nah. Nih, saya punya sisley. Sisley-nya masih mantul, bahannya cakep, di bawahnya kaki-kaki lengkap.
minusnya tali panjang. Tapi ini gagah ya. 80 ini si Slay, bos. Lanjut, saya ambilin dong dikit aja itu yang bagus-bagusnya sini. Biar enggak nanggung waktunya. Nah. M Premium ini keren banget ya. Tuh. Ini gagah. Tuh, di dalamnya ini teh paket ya. Paket apa ini enggak tahu lah, pokoknya mah yang mau ini 50.000 ta. 50.000. Ya ini berat, ini berat ya. Nih, 50.000. Di sini aja. Nah. Kemudian, nah, ini kemarin siapa nih? Ini Citibank. Pakai zipper, ini mantul ya. Yang mau 70 angkut. Ah, nilon-nilon yang kayak gitulah, nilon-nilon yang bagus-bagus biar enggak nanggung. Lanjut. Nah, ini juga kemarin banyak ada yang ngefix ya dan banyak yang WL, tetapi ini sekarang hari ini saya pastikan ya. Jadi kalau yang ngefix serius, bos ya, nih. Minusnya tali panjang yang mau 50. Nah, ransel Swiss Militaire ya, Swiss Militaire masih mantul, masih layak, zipernya juga masih wow, serelek di dalamnya masih bersih tuh ya, ada tag Swiss ya. Ini mantul, bos. Yang mau monggo 100. Nah. Nah, ini teh punya bunda yang siapa akhirnya ketemu ya, tetapi kan ini sudah tidak dipix lagi ya. Akhirnya ketemu ini. Ini kemarin ketindih-tindih, akhirnya ketemu lagi. Nih, ini mah HW-HW-nya tinggal dibersihkan ya. Tuh di dalamnya juga tinggal dibersihkan. Ini ada tag. Yang mau ini 50 ya, buat bunda orang mana tadi, orang Jogja, orang mana ya? Lupa saya ya. Jangan atuh disimpan di sini. Nih, 50 American Toaster ya. Nanti kalau bundanya nonton ingetin aja saya, kan itu saya kemarin punya saya jadi ambil lagi gitu ya. Nah, kanvas keren, cuman ininya patah, tapi ini mewah, kanvasnya mewah ya, anggap saja ini minus tali panjang, dia pakai pancetek begini tuh ya, ini anggap saja patah ya, saya jual patah saja. Yang mau ini 40, ini mewah. Mewah. Ada tag-nya ya. 40. Kemudian nih. Sling mewah Deportivo. Nih, ada tag ini. Wah, ini mah mantul ya. Duh, cakep, weh. Ada ininya ini. Wah, ini mah gagah ini, bos. Yang mau 70 Deportivo ya, 70. Lalu, nah, Black Label minus tali panjang, tapi nilonnya ini mantul ya. Yang mau 50 minus tali panjang. Tuh ya. Oh, ada talinya, tapi patah sama kayak tadi. Tapi ini keren. 50 wajar. Kemudian nih. Ini bukan kulit ya, tapi cendol, bukan sintetis ya, karena ini tidak ngelupas. Ini lengkap dengan rantai dan di dalam ada holo-holoan ya, sudah saya pastikan itu holo-holoan. Tuh. Tapi untuk dipakai, ini mantul banget. Yang mau gaskeun 100 ya, ini sudah edisi akhir tahun, bos. Monggo, monggo, monggo. Nah, kulit asli. Kulit asli ya, ada lelah-lelah sedikit di sini. Kelihatan ya kalau ini kulit asli, tetapi masih mewah. Yang mau monggo 70 tuh. Kemudian, nah, ini like new, brandnya Likev. Ini mah tuh Likev. Tah. Serius, ini like new, ambil 150 ya, ini kesayangan, bos ya. Kalaupun nggak ada yang ngefix, ini mah nanti bisa saya pakai ya pas liburan,
kemana gitu ya kan, pas pulang kampung atau pas kemana traveling ya, 150. Nah, monggo. Kemudian nih, oh ini teh punya siapa? Saya lupa ya, yang ada hak-haknya katanya. Tapi udah ini minus ya, minus ngeletak di sininya keket. Saya lupa, tidak apa-apa bos ya. Kita saling mengingatkan, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa saling mengerti? Oh betul. Nih, nilonnya lembut. Nih, banyak ruang. Aduh, ini mah favorit yang begini ya. 70, ini favorit. Favorit ini yang begini, favorit ya. Favorit bunda nih, yang begini, 70. Kemudian, nih. Mewah ya, brandnya Duani. Pakai magnet. Terus di sini di zipper. Alah, ini makanya tas mahal, bos. Tuh, Duani. Gagah, lucu ya. Lembut lagi. Yang mau 70. Lalu, tah. Ih, keren ya. Brandnya Young Fashion, motif macan. Mama cantik, lengkap zipper. Di sini juga lengkap zipper. Yang mau monggo. Aman ya. 50. Lanjut. Nah. Si Gayor ya. Tuh. Lengkap dompetnya, dia di sini aman. Tuh. Nih. Tuh, di ininya bagus ya, pocket ininya bagus. Ini semuanya masih bagus. Cuman dia di sininya begini. Tuh. Minus ininya nih. Nah. Ya. Tapi masih bisa dipakai, bos. Tuh. Ya masih bisa dipakai sih, keren sih. Ini bisa nggak diperbaiki ya? Tapi dan ini keren, bahannya keren bos. Nih, Gayor ya, ada tulisannya nih. Nah, baiklah ini mah ya, barangkali ini ada yang mau bos. Barangkali ini ada bunda-bunda yang punya rekanan bisa memperbaiki ininya. Tapi tadi apain gitu ya? Dan menurut saya ini keren, 100 baik ta. Kemudian, nah, ini handle-nya kulit bunda, cakep, ya dia pakai besi, ya, tuh, ada, cakep gini kan, aduh keren, yang mau 70, ini unik ya, 70, kemurahan lah, lanjut, nih, di dalamnya bersih, ya, di dalamnya bersih, tuh, ya. Ini kiplong, ransel kipling, pocket ada zipper serelek, ini serelek, serelek, semua lengkap dengan zipper dan serelek, terutama dia ada bodatnya, ya, ini ada bodatnya. Minusnya di mana Kang? Minusnya ini nih, ya, krek ininya, ya ininya tinggal dibersihkan saja, mau dikerik dia jadi bersih ya, jadi bentuknya kain, tapi untuk semuanya ini masih aman. Yang mau ambil 150 langkah ya, dengan model motifnya ini cantik banget. Gaskeun bos. Ini biasanya kakak Endah ya, kakak Endah Alopa. Orang Depok. Nih. Mar. Ya Tote Veta. Veta. Maaf. Dia pakai zipper, cuman ini saya pastikan barangnya barang murah ya, karena kelihatan dari kain-kainnya. Jadi ini saya murahkan bos. Nih ininya patah lagi. Tapi ya semurah-murahnya oke ketangnya. Harinyen mahesenya. Tuh. Ah jangan lah. 50 lah 50. Ah. Kemudian. Dia handle-nya kulit. Ininya kulit, dia modelnya speedy. Tabung tuh. Di dalamnya mantul, bersih. Zipernya ada simbol-simbol cinta. Oh, sudah ya. Ini kita murahkan saja, bos. Yang mau monggo. Oh, dia ada behelnya.
Dia pakai behel. Kayaknya ini hum-hum industri ya. Tapi cakep ini, bos. Lucu ya, tebel banget. Ah, ambil sajalah 50. Lanjut. Nah, ada sling kipling. Kiplong ya, ini sling, ini langka, bos. Ini maaf-maaf kata ya. Ini maaf-maaf kata, bos. Tuh. Tuh, dia, oh ya sudah tentu. Sudah tentu dia. Yang mau ini 150 ya. Kecil-kecil begini juga, oh langka, bos. Ya, tuh. Oh, betul. 150. Kemudian, ini dia kulit asli. Cuman dia kulit aslinya dia tipis, tapi dah kulit asli, bos. Tuh, katanya. Ini kulit asli. Kulit asli, di tali-talinya juga mantul. Ya, minusnya daki-daki tertentu. Dia ada tag-tagnya, zipernya masih serelek, sek tuh. Yang mau monggo, ini si kulit asli 100. Kemudian, ini bahannya bukan kulit. Bahannya bukan kulit, tetapi dia masih mulus. Ya, belum ada tanda-tanda KDRT di sininya ya. Di zipernya masih serelek, tuh, sek. Nih, di dalam bersih. Karena ini bahannya bukan kulit tetapi sintetong ya, tuh. Dia di sini sudah mulai melupas ininya ya. Ini sintetis, bos. Jadi, ini saya kasih murah ya. Sok yang mau tak 20.000 ya. 20.000. Kalau saya sesuaikan lah ya. Kemudian nih, ini juga sintetong. Sintetong tetapi masih belum ada yang lupas ya. Ada sih jenis sintetis yang dia itu agak kuat gitu loh. Nah, oh ini mah kuat eh. Ya ini sintetis tapi ini kuat ini, bos. Tunggu dulu ya. Oke lah ya. Setelah saya selidiki dari sudut ke sudut belum ada yang ngelupas, tetapi ini teh sintetis kulitnya. Ada sintetis yang hampir menyerupai kulit. Sintetis kayaknya ini, bos. Yang mau belum ada yang lupas. 50 lah, 50, 50. Lanjut, Bunda. Nih, ya, ada gambar sepacang si hitam dan si putih. Ini dimix dengan kulit. Tuh, ya, ini dia di sini kulit asli. Berarti ini tasnya mewah. Mewah supaya dia tidak gampang putus ya. Dia dilapis oleh kulit tebal. Ini sebetulnya di dalam-dalamnya belum diperiksa ini teh ya. Kayak ada jendil-jendil begitu teh naon gitu. Muka wieu gini ngejendil-jendil tuh. Yang mau ini mewah, mewah Bunda, mewah. Ini brand ya, karena di zipernya saja dia sudah emboss tuh, emboss ucing. Semua emboss. Wah, keren ya. Ya, ini kayaknya brand nih. Yang mau, ya ini langka nih. Ini brand ini. Kaki kucing 70. Kemudian ini saya ada rangsel 50.000 ya. Kalau dari segi fungsi ini sangat berfungsi ya. 50.000 lengkap dengan tali-talinya dong. Bisa diejas, oh bisa. Ini keren. Dan nih ya, ini si robot rangsel untuk anak cakep, minusnya di sini. Ya lelah-lelah, tetapi dia tidak melupas tidak ya. Kaki lengkap, ini lengkap. Di dalamnya bagaimana, Kang? Aman, semua aman. Aman-aman, lengkap dengan tag ya. Tuh, cakep banget ya. Ini cakep banget. Ini benang-benangnya masih didudut saja ya. Tuh. Aduh, bos. Dipakai untuk anak sekolah, man. Ini seneng dia. Nih, belum punya anak, Kang. Kasih tetangga. Anak saya udah gede, Kang. Kasih tetangga. Tuh, 50. Ya, yang mau ini 50. Oleh karena itu, bos, bunda, dan rekan-rekan, kalau nanti ada yang mau ngefix, saya langsung pisahkan.
Kalau tidak bisa diproses malam ini atau hari ini, boleh besok tetapi pasti ya. Pasti. Jadi kalau kita sudah berjanji atau kita sudah punya komitmen, ya paling tidak kita berikan waktu kita untuk apa yang kita komitmenkan kepada orang lain ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa saling menghargai? Oleh karena itu, thank you for YouTube ya. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu. Dadah, I love you.